Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih karena sudah mengklik video ini. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Buat teman-teman yang ingin lebih akrab dengan aku, boleh ya follow Instagram aku, namanya Mama Diansyi, atau boleh juga klik linknya di deskripsi aku. Terima kasih. Nah, ini aku share kegiatan lagi ya Mama. Di sini aku lagi bongkar barang belanjaan dan lanjut nanti aku ngerepil dan nyusun barang-barang belanjaan. Nah, ini belanjaan di bulan Februari ini sudah 2 bulan ya aku belanja, setengah di grosir dan setengahnya lagi di swalayan. Yang pertama ini aku beli beras si 10 kilo ya mam, 105.000 aku beli di grosir, dan itu ada tisu aku beli 2, harganya itu 10.500, jadi aku beli 2 jadi 21 ya. Nah, ini akhirnya aku dapat minyak makan ya Bimoli, harganya itu 38.000, dan itu pak suami yang belikan. Dan ini ada gula, aku beli sekilo aja, harganya itu 14.000. Ada garam, ini aku beli yang kecil aja ya, ukuran seperempat ya, 3.500. Dan ini lanjut aku beli saus sambal, ini ukuran hampir 1 kilo ya moms, 18.000. Jadi aku rasa menang beli ini daripada aku beli yang botol gitu ya moms. Nah, ini aku ada beli mie, itu ada mie sedap yang goreng 2, yang kuah 2. Untuk harganya itu satu bungkus yang goreng itu 2.900 dan yang bakso yang kuah itu 2.700. Ini aku stok 4 aja ya karena memang pak suami suka beli mimi. Nah, ini ada simas ya, oh bukan simas, palmia ya, itu margarin palmia, aku beli satu aja. Biasa aku gunakan masak nasi goreng atau campuran kalau mau masak mihun atau mie besar gitu ya mams. Dan harganya itu 5.800. Nah, ini lanjut aku beli energen, itu satu renceng ya mams, 16.000. dan ini tuh kak Sipa mulai suka rasa selain rasa coklat, jadi karena selalu aku paksa jadi dia jadi mau rasa selain rasa coklat. Nah, ini aku lanjut, ini ada kecap ya mams, ini ukuran sedang, dan ini tuh 12.600 ya, ini ukuran sedang. Ada snack juga, ini ada Mio Fulo 11.900 dan itu Choco Java Choco ya, 13.200. Lanjut ini ada ekonomi pencuci piring ya, itu harganya 4.000 satu, jadi aku beli 2. Nah, itu lanjut aku beli Rapika, dan ini Rapikanya itu aku mau yang hijau atau yang pink ya, tapi lagi kosong jadi aku coba aja warna merah campur kuning ini ya. Nah, itu ada apa ya, deterjen pembersih pakaian ya, itu merek yang So Clean ya, jadi biasanya aku beli Daya atau Boom ya, ini aku beli yang ini karena memang yang Daya itu lagi kosong yang si 5.000. lanjut ini ada sabun mandi yang batang ya mams, merek Lux, itu 3.900 bukannya 3.700, aku beli 2. Nah, ini Pepsodent aku beli satu aja yang kecil karena memang aku masih ada stok. Terus ada sampo, aku beli 2 renceng aja ya mams, itu yang aku beli di grosir ya, selain beras ada sampo juga aku beli 2 renceng ya, yang biru satu, yang hitam satu, harganya itu 9.500 per renceng. Dan lanjut ini aku beli sabun batang juga 4 batang ya, harganya itu satu batang 2.000. dan ini aku beli juga sabun colek ekonomi, dan itu harganya itu 2.500 per bungkus gitu ya mams. Lanjut ini aku beli juga ya untuk tepung sajiku serbaguna, aku beli yang renceng aja itu 2 bungkus, satunya itu 2.500. Nah, ini aku beli juga desaku ketumbar 4 bungkus, satu bungkusnya itu 1.000 perak,
Dan ini aku beli juga ladaku ya moms, ladaku juga aku beli 4 saset, harganya sama ya 1000 perak per saset. Jadi kalau untuk ketumbar sama ladaku itu mau aku beli di Swalayan, tapi di Swalayan tuh harus beli satu renceng ya paling tidak ya. Tapi kalau di grosir yang aku belanja itu mau per biji juga bisa aku beli gitu ya moms. Alhamdulillah ini aku sudah selesai bongkar barang belanjaan ya moms. Dan ini aku belanja itu hampir 400 ribu keseluruhan ya moms. Dan di sini tuh aku ada beli coklat juga tapi tidak sempat aku review ya moms, karena pas selesai belanja itu yang malam itu coklatnya langsung aku simpan di kulkas. Jadi di sini nggak ikut dibongkar gitu ya. Dan ini tuh setelah selesai aku review atau refill gitu baru keingat ya ternyata aku ada beli coklat. Nah ini lanjut ya moms, aku refill semua barang belanjaan. Nah ini lanjut ya moms, tadi aku sudah nge-refill untuk deterjen. Jadi untuk deterjen itu aku gabungkan aja satu box gitu ya, 3 bungkus. Stok yang lalu itu masih ada satu bungkus lagi, ada ya yang Rp5.000, terus aku gabung sama yang Soklin Rp5.000 yang baru aku beli ya moms. Jadi ternyata biasanya tuh kalau aku beli ya dulu deterjen boom yang Rp5.000 itu, kalau aku masukkan ke box itu ya yang biru tadi itu bisa sampai penuh ya. Tapi ternyata lebih apa isi Soklin yang Rp5.000 itu lebih sedikit ya. Jadi pas aku masukin itu sampai 3 juga masih ada ruang di box itu ya. Ternyata lebih banyak deterjen yang merek Bom itu kalau harga yang Rp5.000 gitu ya moms. Jadi ini bisa aku evaluasi gitu ya moms untuk harga dan ukuran gitu. Jadi kalau aku beli yang merek Bom itu ya, walaupun yang Rp5.000 itu kalau 3 bungkus bisa full gitu ya, satu box itu yang biru gitu ya. Tapi ini aku beli yang merek Soklin itu, nah ternyata itu masih ada ruang ya satu box itu. Jadi berarti aku pikir-pikir walaupun sama-sama 5.000 itu, untuk Soklin itu lebih sedikit isinya daripada Bom gitu ya moms. Salah aku sih ya, kurang teliti untuk ukurannya gitu, jadi aku tidak perhatikan. Nah ini lanjut, tadinya aku sudah nge-refill sabun cair pencuci piring ya, dan aku masih mempergunakan botol yang lama. Nah ini lanjut ya moms, aku sudah nyusun-nyusun persampoan sabun dan juga ini Indomie aku susun-susun. Kalau untuk stok Indomie itu yang biasa stok itu Pak Suami ya moms. Jadi aku kalau cari atau beli di Swalayan gitu aku pasti beli yang rasa yang tidak ada di warung-warung gitu. Jadi kalau di warung tuh Pak Suami selalu beli mie mie yang standar gitu, kayak seperti Super Mie, Indomie Kaldu atau Indomie goreng gitu ya moms. Ini lanjut aku gunting-gunting semua yang renceng-renceng gitu ya. Ini energen, aku gunting langsung supaya lebih gampang untuk atau lebih cepat kita make atau ngambilnya gitu ya moms. Lanjut ini aku berdiri aja ya moms. Di sini aku sudah nge-refill minyak makan gitu, dan alhamdulillah itu minyak makannya itu aku dapat satu ya moms, dan itu harganya normal ya 38. Nah di sini aku masih punya yang lama ya moms. Jadi minggu terakhir itu aku dapat minyak juga ya, dibelikan Pak Suami, jadi ini masih ada. Dan terakhir-terakhir ini aku jarang masak yang goreng-gorengan gitu ya moms, jadi ini masih ada sisa. Nah ini aku refill aja dan ini masih ada sisa karena memang botol yang satu ini aku tambahkan dikit aja. Jadi yang di plastiknya ini aku jepit aja sama jepitan ya moms. Lanjut lagi ya moms, di sini aku sudah nge-refill saus kecap, dan ini aku refill juga seperti ladaku sama ketumbar ya moms.
Nah ini aku masih punya sisa yang bulan yang lalu ya Mams. Dan ini tuh botolnya itu aku ganti aja supaya ini seragam ya. Terus itu sisanya itu nanti aku pergunakan untuk masak nasi gorengnya, daripada aku buang dan cuci langsung jadi sayang ya Mams. Nah ini aku bisa pergunakan besok pagi untuk menggoreng nasi goreng. Dan ini lanjut lagi Mams, aku ngerepil perbumbuan. Di sini aku repil apa ya, tepung sajiku, dan itu masih ada sisa yang bulan yang lalu. Nah ini aku campurkan aja ke tempat yang lama ya Mams. Aku repil garam juga ya, di sini aku masih ada sisa garam. Untuk garam itu kami nggak tahu kenapa ya, agak hemat pemakaian garam, nggak tahu kenapa, pokoknya ini masih ada sisa ya Mams. Padahal bulan lalu juga aku beli yang kecil kayaknya ya. Dan di sini lanjut aku ngepil gula. Dan untuk gula itu aku memang agak hemat juga lah ya, lumayan hemat, karena memang kalau pagi-pagi kami tidak ada istilah untuk ngeteh gitu. Kalau untuk ngeteh itu biasanya kalau memang udah rindu kali gitu ya, pas lagi hujan-hujan mau ngeteh. Dan itu pun biasanya aku sendiri aja ya, karena pak suami itu pagi-pagi atau setelah urus jualan itu tidak sempat lagi santai-santai di rumahnya, jadi langsung ke tempat kerja. Dan ini lanjut ya Mams, aku refill ladaku sama ketumbar. Dan ini sambil aku refill-refill yang lain, aku mau sapa-sapa dulu Mams semua. Hai Mams, bunda, mak, kakak, adik, mbak, dan teman-temanku semua. Terima kasih banyak karena selalu hadir di video aku, selalu like dan komen yang positif. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas semua kebaikan teman-teman dengan beribu kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-temanku yang selalu nge-share video aku di kolom komunitas teman-teman, terima kasih banyak. Semoga channel kita semakin berkembang, sukses dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-temanku yang baru saja singgah di channel aku, perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga dengan dua anak. Kami tinggal di Sibolgata Palu Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Dan ini adalah vlog keseharian aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Semoga teman-teman suka, semoga menginspirasi, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Terima kasih. Dan ini yang terakhir aku refill ya Moms, ini ada tisu ya, aku beli dua ya. Dan di sini aku punya tempat tisu itu tiga, yang di atas di atas meja belajar Kak Sipa satu, di kamar aku satu, dan di atas kulkas satu. Dan ini aku isi semua ya, tapi aku tinggalkan setengah box lagi di lemari ya Moms. Alhamdulillah ini aku sudah selesai refill semua barang belanjaan, dan aku susun-susun ke keranjang masing-masing. Dan setelah ini aku tinggal menyimpan ke lemari atau ke ambalan masing-masing. Dan ini yang pertama sekali aku nyimpan ke lemari ini ya Mams. Dan di lemari ini aku simpan dua keranjang ya Mams, keranjang Indomie dan snack gitu, sama yang bagian sampo dan persabunan yang masih sisa ya Mams. Nah ini aku lanjut taruh tempat tisu di masing-masing tempat ya. Itu ada tiga, di atas meja sama di atas kulkas, dan satu lagi di kamar aku. Dan ini lanjut aku buat deterjen sama sabun-sabun yang atau sampo-sampo yang mau dipakai ya ke ambalan kamar mandi. Nah ini seperti biasa kalau kita lagi selesai bongkar-bongkar barang belanjaan itu sampah berserakan ya Mams. Dan ini aku lanjut bersih-bersih di dapur. Alhamdulillah ini sudah selesai aku bongkar barang belanja dan menyusunnya ya Mams. Nah ini sampai di sini video aku kali ini, semoga video aku bermanfaat, semoga teman-teman suka, dan semoga menginspirasi. Mohon maaf bila ada kata dan tindakan aku yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.